Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan makan di salah satu tempat yang menurut saya itu istimewa banget, karena tempat ini makanan favorit saya, karena saya suka makan ayam dan yang jelas ayamnya itu pedas. Mau tahu tempatnya di mana? Nah, sekarang saya udah sampai nih di tempatnya. Ini nama tempatnya itu Jreng-jreng Ayam Lemes. Nah, ini dia makanan yang saya pesen nih, teman-teman. Nah, ini ada ayam lemes keju korek. Terus ini ada ayam lemes siram. Ini bakso mercon. Yang ini tahu siram. Nah, dan yang ini saya pelmes sambal bajak. Nah, ini tuh ayam lemes keju korek. Ini tuh ayam yang dibaluti sama tepung dan dilumuri keju. Ini ayam lemes siram. Oke, kita ini ayamnya nih. Sama nih yang sebelumnya, ayamnya tuh lembut banget, tapi bedanya ini pakai kuah nih. Kuahnya itu enak banget. Bakso mercon, wah pasti pedas banget nih, namanya juga udah mercon. Oke, kita tambahin dulu jeruk lemon biar lebih mantap. Oke. Ini enak nih baksonya. Bakso dengan kuahnya. Sesuai dengan namanya, mercon. Bah, pedas abis. Nah, yang ini tahu siram. Sesuai namanya tahu siram, ada kuahnya. Kita coba dulu kuahnya. Ah, ini enak nih. Nih kita lihat nih, ini tahunya. Oh, ini ternyata tahu putih nih. Tahu putih yang dibaluti dengan tepung. Coba kita coba lagi. Coba. Wah, ini nih. Ada cabenya. Ini kuahnya lebih manis. Dicampur yang pedas-pedas ini, jadi pas. Ada pedas, ada manis. Dan yang ini saya pelmes sambal bajak. Oke, kita cobain ya. Biar lebih enak kita pakai tangan. Oke. Nih, ini sambalnya, sambal bajak lautnya nih. Sambal bajak laut dicampur keju. Tapi nggak terlalu pedas, jadi masih enak di mulut. Thank you.
cobain semua makanannya, mulai dari ayam, bakso sampai tahu, makanannya semuanya enak. Buat kalian yang ingin makan ayam dan suka pedas, silakan mampir ke Ayam Lemes nih, alamatnya ada di bawah dan kepoin IG-nya juga. Selain makanan yang enak-enak, kita bisa makan sambil berbagi.